Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita saksikan Tari Pasaman. Sembah sauji dengan simpuah sabarek dungka nang piawai naracul luruh bamain daun indak basi bak juba sisya bukan baingo juba bate usu aju japui nalah tibo dudua nan Allah samparan tagak nan Allah saedaran pado kutiko iko kini talatak putiang dihulu di bawah kilirang taji sama sokato nan dahulu tigo limbago nan terjadi manolah tigo nan terjadi nan pertamu sambah menyambah nan kaduo paso jubasi nan ketigo sirih dengan pinang sambah menyambah dalam adat tadi batadi undang-undang tasabi bamuni malih tapakai babudi bayak muli manih talempong kato budi bayak tali pikatan di dalam jupak nan piawai bernama ada sopan santun setantang sirih dengan pinang di dalam luar nan tigo paningkik tinggi banjuang palambuak gadang bamba keganti adat baso jubasi tanam sirih tanamlah pinang tanam karago di halaman cabiak sirih gatoklah pinang gilianglah rokok pemenan tangan sirih sakapua minta diperenai diupa menjadi satu dikunyah basirah bibia sari nyon naik ke piroman kalek nyon tinggal di rangkuangan tando nyon putih hati bakadaan putih kapeh puliah samo dilie Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua IGEDA Bapak Haji Salman Sultan Bahari beserta pengurus dan jajarannya. Kepada Bapak Haji Salman dimohon untuk berdiri. Tepuk tangan je dulu. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua IKA Lubuk Pasuang Bapak Ainal Ikram Sultan Permato beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua IKTR Maninjau Bapak Afrizal Chan Sultan Rais beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua IKA Matua Bapak Dian Asbon beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua IKBS Bapak Sakri Wardi Sultan Manado beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Ampe Angki Canduang Bapak Basri Malin Sidikayo beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua IKA Baso Bapak Haji Usmar Pakiah Basa beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua IKA Palupuah Bapak Antoni Sidikayo beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua IKA Tilkam Bapak Dari Kurni beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Bunda Kanduang Ibunda Hajah Dr. Asmawati beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Paga Bapak Efrizon Pangka Bandar beri tepuk tangan. Terima kasih. Seterusnya yang kami hormati Bapak Iwan Ri beserta Ibu telah hadir di hadapan kita bersama. Dan kepada Bapak Yandri di bersenang untuk berdiri. Iya, terima kasih banyak. Seterusnya tokoh-tokoh masyarakat alim ulama cadiak pandai di Ikatan Keluarga Daerah Agam yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Daerah Agam tahun 2024. Baik, acara selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Novi Imanudi dan Sari Tilawah Ibu Sandri Abria Irma. Kepada Bunda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajannatin arduha as-sama.
Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.